Demo ratusan mahasiswa Jember di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember ricuh. Mahasiswa membakar ban dan menarik kawat berduri yang menghalangi mereka. Kericuhan unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa PMI Jember terjadi di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kericuhan terjadi saat mahasiswa membakar ban dan menarik kawat berduri. Mahasiswa memaksa masuk kantor pemerintah kabupaten dengan menembus kawat berduri. Sambil meneriakkan yel-yel, mahasiswa berorasi meminta Bupati Jember menghapus klausa pembentukan pertambangan dalam Perda RT/RW. Mendesak pemerintah Kabupaten Jember agar tidak memberikan rekomendasi dalam bentuk apapun terkait perizinan pertambangan. Yang kelima, meminta kepada DPRD Jember untuk menjalankan komitmen menolak pertambangan di Kabupaten Jember. Menyikapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Jember mengaku menolak aktivitas pertambangan di Jember. Di hadapan mahasiswa, Wakil Bupati diminta menandatangani tuntutan mahasiswa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.